Mestilah juga beriman dengan hari akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ بِمَبْعُوثِينَ بَتُبْكَرِيَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الأنعام ayat 29 hingga 30. Maksudnya, dan mereka berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini sahaja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat mereka, melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, yakni pada hari kiamat, Tuhan berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, bahkan sungguh benar demi Tuhan kami. Tuhan berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengkufurinya. Di mana ayat ini menceritakan tentang kufurnya orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر رواه الترمذي. Seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada empat perkara, yaitu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang mengutuskan aku membawa kebenaran, dan percayakan mati dan percayakan kebangkitan sesudah mati, serta percayakan qadar. Pasal apa dalam hadis ini dia sebut pak, dia tidak sebut malaikat, dia tidak sebut kitab. Walaupun dia tidak sebut, tapi dia termasuk dalam kepercayaan kepada Rasulullah. Kerana kita percaya kepada kitab itu diberitahu oleh Rasulullah. Percaya kepada kitab itu termasuk dalam la ilaha illallah. Termasuk di dalam itu. Walaupun dia tidak sebut, dia sebut di dalam ni empat perkara. Jangan kita ingat bila dia sebut empat perkara ni cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, percaya ke mati. Ha, maknanya percaya kepada mati itu mesti berlaku, percaya kepada hari kiamat yakni selepas daripada mati, dan percaya kepada qadar. Maka cukup dengan itu, betul lah cukup dengan itu, tetapi di dalam itu banyak perkara yang lain.